Assalamualaikum. Halo Bunda, teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Jumpa lagi dengan channel Ibu Sri. Kali ini Ibu Sri akan memasak ikan bandeng, masak Bali yang rasanya tuh enak sekali. Yuk, yang ingin ikut membuatnya, ikuti terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya, 1 ekor ikan bandeng, bumbu yang untuk dihaluskan, 2 buah tomat, 2 buah cabai merah gendut, 4 buah cabai merah kurus, 4 buah cabai rawit, 5 buah kemiri, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, bumbu yang untuk dicemplung, 1 batang serai, sedikit jahe, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, gula pasir 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, daun bawang 1 batang. Untuk topping, minyak saya akan pakai secukupnya. Pertama, kita akan haluskan bumbu. Selanjutnya kita goreng ikan ya Bunda. Lalu kita tutup, takut meletup-meletup, tunggu sampai matang ya Bunda. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah di blend tadi. Wangi, lalu masukkan jahe, serai, dan jeruk, salam. Masukkan gula, garam, penyedap, tambahkan air secukupnya, saya tambahkan kecap manis 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan. Sudah mendidih, masukkan ikan. Ini ikan.
kemudian tunggu sampai air menyusut ya Bunda, dan bumbunya meresap dan teh serasa juga. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Tunggu sampai matang ya. Ini saya tutup sebentar ya Bunda, tunggu sampai matang. Nah ini Bunda, ikan bandeng masak Bali sudah mateng, siap hidangkan. Rasanya enak sekali, gurihnya pas, manisnya pas, asinnya pas. Silahkan teman-teman semua bisa mencobanya, membuat sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru resep masakan Ibu Sri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.